nasi goreng krengseng ya. Nasi goreng krengseng itu kayak nasi sama mie goreng, teman-teman. Di sini di Manuan itu, di Terminal Manuan tepatnya di Sekolahan Darul Mutakin itu banyak yang jualan itu berjajar nasi goreng dengan rombongnya warna biru. Assalamualaikum. Oh ya, di video kali ini Umi beli takjil ya. Beli takjilnya itu di daerah terminal atas, teman-teman. Itu banyak yang jualan nasi goreng semua ya. Di jajaran ini Umi beli nasi goreng krengseng ya. Ini dibuatkan sama masnya, Mas Ian. Di sini tuh banyak orang yang jualan mie goreng. Lagi di sana itu banyak yang jual takjil ya. Ramai banget, teman-teman. Ini tuh di Terminal Manuan, teman-teman ya. Tepatnya di Sekolahan Darul Mutakin. Kasek kok tak sama nih, Mang? Oh, berarti tak pelaris iki ya. Yo mamang oleh nama. Oh, saya tenang oma. Oh. Ya, yes, alhamdulillah saya tenang oma ya, Mas ya. Aku mangan ning mau biasa nang kono, terus sampean tengok-tengok ya wis langsung mampir ae. Nasi goreng krengseng ya, nasi goreng krengseng itu kayak nasi sama mie goreng, teman-teman. Di sini di Manuan itu, di Terminal Manuan tepatnya di Sekolahan Darul Mutakin itu banyak yang jualan itu berjajar nasi goreng dengan rombongnya warna biru. Apalagi di sana itu yang jualan takjil banyak juga. Jadi kita tinggal pilih mana yang suka, mana yang langganan gitu, teman-teman. Gimana sama Kak Dafa? Rio-nya lah dodolan, Mas. Boleh, Ma. Pulang. Tak durungnya tanggal 6 berarti? Iya. Soalnya kan nek tanggal 6 gak boleh mulai. Iya. Lah kan aku total lagi gak boleh kafe gitu ya. Sing total harus gak goreng. Iya. Nah gini lama gak nih sama ini ya? Rada suwi lah. Minyak ya. Ramai teman-teman kalau sore ini ya, banyak orang yang beli takjil buat berbuka puasa. Tadi itu Umi beli takjilnya itu nasi goreng krengseng sama beli mihun goreng ya. Cuma kalau mihun gorengnya sudah beli duluan, terus langsung lanjut mampir ke sini di Terminal Manuan di daerah Darul Mutakin untuk beli nasi krengsengan. Kalau teman-teman yang di rumahnya Surabaya Barat itu pasti tahu kalau di daerah Manuan ini tuh berjejer banyak orang yang jualan nasi goreng. Untuk rombongnya sama, teman-teman, rombongnya warna biru. Seperti ini nasi goreng, nasi goreng krengseng.
12. Hanya 12.000. Makasih Bang Pas ya. Amin. Sekarang mau lanjut beli yang seger-seger es degan. Met, nggih, monggo. Awas, Nak. Oke ya. Sekarang mau lanjut beli es degan. Apa? Beli takjil dulu. Kelapa muda. Satu bulat teman-teman segini. Suasana sore jam 4:30. Kita narpan ibu. Insyaallah. Hanya 15.000 teman-teman satu beluntung. Mak, niki Mas. Ya. Mit, terima kasih nggih. Kila Nak. Nak. Monggo nggih. Iya. Alhamdulillah udah nyampe rumah. Ini langsung itu ya, langsung aku siapkan. Ini tadi Umi beli mihun goreng ya. Ini mihun goreng, terus ini tadi itu nasi goreng krengseng ya. Kalau nasi goreng krengseng tadi itu ya isinya itu nasi goreng terus sama di atasnya itu dikasih mie goreng ya, sama ayam juga, terus sama sawi. Terus ini tadi untuk gorengannya Umi beli ini odading. Odading sama cakwe, terus sama beli es cao ya. Terus tadi aku tunjukkan sama teman-teman beli es degan ya, satu apa bulatan gitu teman-teman, isinya banyak banget ini. Isinya sangat banyak ya. Isinya itu banyak itu tadi kalau di tadi beli di situ tadi teman-teman. Murah meriah, harganya cuma 15.000. Es cao tadi beli 4 bungkus dengan harga Rp3.000. Ini udah aku taruh di sini. Ya seperti ini aja untuk berbuka puasanya Umi, sangat sederhana ya. Ini nanti dimakan berdua sama anakku, suamiku sama anakku yang satunya. Ini Umi sama Kak Dava. Seperti itu aja teman-teman ya. Ya beginilah untuk takjilnya Umi untuk hari ini di puasa hari ke-10. Selamat berbuka puasa buat teman-temanku semua. Ini tadi Umi sudah nunjukkan sama teman-teman ya, untuk berbukanya Umi sangat sederhana sekali di hari puasa ke-10. Alhamdulillah ini udah di hari ke-10 kita berpuasa teman-teman ya. Semoga puasa di hari ke-10 ini semoga kita selalu diberikan kesehatan, dan yang masih sakit semoga diberikan kesembuhan biar sehat bisa menjalankan ibadah puasa. Seperti itu teman-teman ya. Ya itu tadi Umi sudah menunjukkan sama teman-teman, Umi beli takjilnya sangat sederhana aja untuk hari ini di hari ke-10. Oh ya, yang belum subscribe monggo subscribe di channel Umi. Yang sudah subscribe Umi mengucapkan terima kasih banyak. Kudoakan buat teman-temanku semua, semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang barokah. Amin. Yuk monggo, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.